Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Hendy Joko. Di video kali ini saya mau bagikan cara mengais istri. Dan di sini saya bikin video cara mengais istri. Kalau mengais itu menggendong, kalau menggendong anak itu sudah gampang. Sudah ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak sudah biasa menggendong anaknya. Dan sekarang di video kali ini sangat berbeda, guys. Di sini mau bikin videonya itu menggendong istri saya, dan tetap saya bersama istri saya tercinta. Oke, guys, saatnya kita mau lanjutkan videonya. Sebelum melanjutkan videonya dan sebelum mengais istrinya, menggendong istrinya, alangkah baik di subscribe dulu. Iya, betul, di subscribe dan di like ya, guys, ya. Untuk tolong itu dikomen. Nah, ikuti terus ya, guys, ya, video kami berdua atau yang lain-lainnya, guys, ya. Oke, untuk itu saatnya kita melanjutkan videonya, cara-cara mengais istri. Dan baik, saya juga sudah menyediakan. Nah, saya juga sudah menyediakan kandilongan ini, mah. Samping poleng. Nah, buat kandilong anak, tapi saya pakai buat kandilong istri saya. Oke, guys. Saatnya kita lanjutkan videonya. Cekidot. Saatnya kita lanjutkan videonya. Istri saya sudah siap dan saya pun sudah siap, dan saya di sini pakai sarung. Oke, saatnya kita lanjut videonya. Sarungnya. Nah, pertama kita harus menghapus. Dan kedua, istri saya, istri pun mulai membelakangi. Ini kegedean. Nah, seperti ini, guys. Nah, seperti ini, guys, ya. Lama-lama aku sakit, guys. Wow. Nah, seperti ini, guys. Sudah ya, guys, ya. Sebentar saja, guys, ya. Cium dulu dong. Oke, guys, selesai. Oke, guys, selesai videonya, guys, ya. Kenapa saya ngambil sebentar, karena lama-lama ini saya sakit, guys. Keberatan, guys. Guys, untuk itu, kalau kalian mau terus di videonya, lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.